Sebuah para pencinta pembawa kerajaan kabarakan yang semuanya sudah hadir di balik masyarakat ini Raden Jayaprana juga akan turut serta dalam pertemuan lagi yang diadakan oleh Raden Jayaprana. Inilah saudara agung dari para Raden Jagat Batu, yaitu Raden Jayaprana. Ini para permaisuri kuasa besar kerajaan Pajajaran itu, yaitu Dewi Sekartaji dan juga Dewi Nawangwulan. Kini mereka berdua akan segera hadir yang sebentar lagi akan diikuti oleh Sang Prabu. Mari kita ulang. Bibi, kaji, harus apa nanya lagi lagi. Dan kalian semua para pati istana, Bunda Nawangwulan, Bunda Sekartaji, aku senang dan bahagia sekali melihat kalian semua sudah hadir di Balai Pasebat. Tentu kalian lelah menunggu kehadiranku. Benarkah demikian? Ya? Dewi Nawangwulan. Hamba. Tumben hari ini kamu kelihatan cantik sekali. Dinda Jayaprana, hamba kakak Prabu. Sebagai saudaramu di sini, walaupun kita bersaudara Dinda, tapi aku adalah penguasa di kerajaan Pajajaran ini. Tentu ada beberapa hal yang ingin kutanyakan kepada Dinda, karena selama ini Dinda Jayaprana yang selalu mewakiliku ketika aku tidak ada di istana. Dan semuanya itu Dinda pimpin, ada Paman Patih Damargali, ada Paman Patih Brayan, dan Temenggung Adijaya yang selama ini Dinda pimpin ketika aku tidak ada di istana, dan juga Yunda-Yunda Muriku. Aku ingin sekali tahu, karena baru-baru ini aku pulang dari kerajaan Selo Penangkot yang berada di Kahuripan sana. Aku sudah mengerjakan tugas-tugas negara. Jadi selama kepergianku Yunda, apakah ada sesuatu yang barangkali terjadi di istana atau rakyat-rakyat kita di dalam, silakan. Apa kakak Prabu? Selama kakak Prabu
meninggalkan istana. Di istana ini kakak, semuanya cukup dengan aman dan tidak ada sama sekali huru hara di sini, kata Prabu. Terima kasih Dinda Jaya Prana. Jika memang demikian adanya, luar biasa itu Dinda. Terima kasih Dinda Prabu. Nah, terutama kamu, Paman Pati Damargali. Karena jabatanku sangatlah penting di istana, jadi tugas-tugasku tidaklah ringan. Masalah ketatanegaraan dan kesemuanya itu adalah tanggung jawabmu sebagai Mahapatih Damargali atau Mangku. Nah, mohon perhatian Pak. Bersyukur. Tambah sekarang jelasin. Jelaskan. Adakah usulan yang barangkali akan kamu sampaikan terhadap rajamu? Silakan Paman Pati. Ampun Gusti Prabu yang mulia. Hamba sependapat sama Raden. Dan juga aku tidak ada yang aku usulkan. Apa yang Raden bilang tadi itu semua baik-baik saja, Gusti Prabu. Ya, yeah, baik. Denganmu, Mahapati Bayan. Ampun. Gelarmu adalah Mangku Negari. Mangku Negari itu artinya adalah keamanan negara. Dan semua para penggawa, para prajurit, hulu balang, bahkan sampai dengan para gembong, itu adalah tanggung jawabmu untuk melestarikan mereka. Dan kamu yang memerintahkan atas apa keputusan dariku keduanya. Coba sekarang kamu laporkan atau jelaskan ada sesuatu yang akan kamu usulkan, silakan. Ampun yang mulia, selama hamba mengabdi di bawah kepimpinan yang mulia, hamba tidak pernah merasa kekurangan. Selain sebab terang hamba yang mulia. Baik, terima kasih. Nurut sama perayaan ini Gusti Prabu. Saya sebenarnya sampai terenyang-renyang bini-bini niku. Aku belum selesai menanyakan para penggawaku dulu bibi. Oh, nuna sampai raya niku Gusti Prabu. Tapi bagus juga. Mereka bertiga adalah istriku. Ina dinah najariku. Segera niku Gusti Prabu. Ya, memangnya kenapa bibi? Aku nuwin ya kenal. Emangnya kamu saja berdua itu? Aku bisa kaji kita pemadu nih ke Gusti Prabu. Nah ini? Itu pemadu. Baik. Jadi semuanya dari penjelasan kalian semua aku merasa senang dan bahagia. Syukur tidak ada terjadi apa-apa di wilayah kerajaan kita. Tapi ingat, suatu saat nanti kalian harus menjawab apa yang aku suruh dan apa yang aku tanyakan. Tidak semestinya kalian akan aman. Mesti saja ada keluhan lain dari rakyat utamanya. Gitu. Jadi usulkan apa yang harus kita perbuat terhadap rakyat. Itu maksudku. Kalian ini jawabannya sama semua. Kita digaji besar oleh rakyat yang menggaji kita, yang memberikan kita jabatan dan makanan. Jadi kita harus setara dengan mereka. Tanyakan apa kekurangan mereka, apa kebutuhannya. Itu sebagai pejabat negara, jangan hanya kalian menghitung gaji. Semua tadi aman-aman. Apanya aman kalau rakyat yang menangis? Itu, ya sudah. Terima kasih semuanya. Tidak. Iya, Kanda. Bagaimana keadaanmu sekarang? Kalau menurutku, Kanda, kita bertiga aman saja di sini, Kanda. Tapi saya tidak berani menjamin, Kanda. Apakah kita berikan aman, Kanda? Loh, kok begitu? Kawan ulang? Kenapa, Kanda? Itu katanya tidak berani menjamin kalau kalian bertiga akan aman. Kalian tidak usah apa?
Kakanda, tentu saja Kakanda, kami bertiga ini adalah perempuan. Kami tidak bisa selalu bersama-sama dengan perasaan yang sama. Pasti ada yang perbedaan. Kami ini perempuan. Tidak mungkin bersama-sama seperti itu. Tapi lu ya jangan ribut-ribut, jangan berantem-berantem. Ya? Kakanda, bagaimana kita tidak berantem? Kita hanya memiliki satu laki-laki. Tidak, kulit kerja rebut tuh. Ya. Baik. Ulan Selasih istriku, kamu yang paling terakhir aku kawini. Itu pun aku berperang melawan raja-raja di kerajaan sana sehingga aku bisa mendapatkan kamu. Di samping kamu cantik, manis dan Kakanda, coba perhatiannya saja sudah beda Kakanda. Kenapa harus yang paling terlalu seperti itu? Kami juga ingin terlalu seperti itu Kakanda. Ya makanya kamu agak mendekat. Tentu dengan Gusti Putri selaku pendedang tercantik di Gusti Putri. Bagaimana aku ingin mendekat denganmu Kakanda? Sedangkan yang topang tidak. Ada apa dengan kita? Ya sudah, kau jangan ribut di kalangan. Lagi ada Pawanpati dan juga ada di depan. Benar apa yang dikatakan oleh Yunda Kakanda? Saya juga berpikiran begitu Kakanda. Ya pikiran mau lah Dinda. Hah? Apa? Hah? Apa yang dikatakan oleh Yunda Dewi itu benar Kanda? Pati cemburu nih Gusti Prabu. Saya juga mau kok Kanda. Saya gak pernah dilulus-lulus kayak Dinda Dewi Kanda. Betul Yunda. Apalagi kita sudah lama menikah. Mentang-mentang dia baru nikah dengan Yunda, dia mengeluh saja yang muda. Ya betul, lalu keluar seninya lah. Atelu Dewi Tawangulan. Makanya kamu rapat sini, ayo sini aja. Sini. Nah gitu, nah betul-betul kan. Terpaksa. Terpaksa sasa. Tegola. Sini, kamu juga sini. Sekarang masih di sini, Kakanda. Tegola menjadi rumah. Tadi itu dengan keadaan terpaksa. Benar. Bagaimana itu akan keadaan terpaksa? Dia tuh, aku menyayangi kalian semua. Tidak, Kakanda. Setelah aku marah, baru Kakanda. Gawat juga ini. Paman, coba kamu lakukan sesuatu dulu supaya aku bisa tenang di sini. Nah, kamu. Silakan Kamar Gali, lakukan sesuatu supaya istriku ini tenang dan senang semuanya. Ya kan? Ampun Gusti Prabu. Aku akan lakukan apa? Alah menyanyi kayak apa kamu? Nanya lagi silakan. Nah. Okelah kalau begitu keinginan Gusti Prabu. Nusa Peraya nih Gusti Prabu. Apalagi Bibi. Pilih mana nih tante kenir permesuri saya menilai nak keluar yang kalah bebek iblah nak keluar. Kurang ajar kamu. Diam. Ya sudah lakukan orang. Nusa Peraya nih Gusti Prabu sudah. Loh. Bagus. Nari balik ramadhan, nari balik ramadhan, gemarin berisik di jiri, gemarin. Awas lah. Thank you.
Sekartaji. Dan kamu juga Nita, ah, mau lagi dihibur? Hah? Mau lagi? Tentu saja Kakanda. Wah. Kalau begitu Nita adanya Prana. Coba lakukan sesuatu buat Yunda-Yunda ini. Karena Dinda terampil sekali dalam seni dan juga olahan rakyat. Malah sangat pandai. Apalagi, silakan lakukan buat Yundamu dan juga Kanda. Baik, Kanda Prabu. Kalau memang Kanda Prabu yang inginkan, kamu akan laksanakan. Kanda Prabu. Mungkin I'm not afraid to die.
Bagaimana rasanya berdampingan dengan Bunda Dinda Jayakwa? Apakah merasa senang sekali, Kanda? Melihatmu. Aku sangat malu, Bunda. Aku pun aku malu. Rupanya chemistry di antara mereka berdua cukup kuat, Bunda. Sehingga pada saat pemandangku sedang menyanyi, Adinda kita, istri muda Kakanda Prabu itu, rupanya sudah bermesraan dengan Tuan Fatih. Percuma, Adinda. Percuma kita mengatakan semua ini kepada Kanda. Dia tidak akan pernah mendengarkan kita, Kanda. Sebaiknya, Kanda. Sebaiknya kita memikirkan apa yang akan kita rencanakan selanjutnya, Kanda. Itu cukup mudah, Kanda. Cukup mudah. Kalian ada apa? Mulutnya cibir-cibir begini, ya? Kakanda, apakah Kakanda tidak melihat? Aku melihat apa maksudnya? Tapi memang aku melihat Jaya Purana dengan Wulan Senasi itu wajar. Kakanda, coba lihat. Coba lihat Dinda. Mukanya pucat, lesu. Iya. Apakah tidak melihat? Apakah kamu tidak apa-apa, Bunda? Aku tidak apa-apa, Kanda. Kanda tidak apa-apa. Dinda, dia berbohong. Bohongnya di mana? Sebaiknya kamu mengatakan yang sejujurnya, Dinda. Jujur apa? Kemungkinan dia... Bibi, sini kamu. Sini! Bibi! Wajah apa yang kau kenakan itu? Bibi! Kamu ini kayak artis ya pakaiannya ini. Masya Allah. Coba kamu lihat. Gustimu Wulan Selasih katanya pucat. Benar? Hah? Benar? Kenapa itu? Aku tanya kamu, gustimu yang ini kenapa dia katanya pucat? Oh, ini tidak paham-paham ini. Kamu dia. Benar, Bi. Kecur, asin kepiak. Benar, Dinda. Kenapa kamu tidak dari dulu katakan? Dari awal-awal kayak katakan kamu lagi ngidam begitu. Lagi ngidam, kamu sudah terisi. Sudah terisi, Tanda. No!
apa yang kuharap-harapkan akhirnya tercapai juga, Bibi. Sebaiknya keluar. Dewi Sinartaji, Dewi Nawangwulan, kalian sudah berapa lama kita menikah tapi kalian tidak bisa hamil? Ini ulang selasih baru saja satu tahun ini sudah hamil. Tapi Kanda Prabu, apa yakin Kanda Prabu? Apa yakin kalau dia anakmu? Kok begitu? Gue jelas, dia tak istriku. Sama dengan kalian. Bukankah Kanda mengatakan bahwa Kanda pergi ke ya memang benar, tapi dulu-dulunya kan aku tetap bersama dia. Sebelum aku pergi juga kan bersama. Sama. Tapi Kanda Prabu, setahu saya Kanda, saya tidak pernah melihat Kanda. Kamu tidak pernah melihat apa? Masa ketika aku akan bersama dia, kupanggil kamu? Aku tidak percaya Kanda. Aku tidak percaya bahwa anak yang dikandung sama Dinda Dewi anakmu, Kanda. Iya, kok begini anak-anak ini? Sudah jangan kalian usil dan mau fitnah orang. Itu tidak benar. Kanda, kami tidak fitnah. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa Kanda itu sedang berduaan dengan laki-laki lain di kamar. Itu tidak benar, Aida. Tidak. Tidak benar. Itu semua bohong. Tidak. Bukan aku saja di sini tidak bohong, Dinda. Itu semua benar, Dinda. Sebaiknya kamu mengatakan yang sejujurnya sama Kanda Prabu, Dinda. Sudah sejujurnya, Aida. Ini anak. Tidak, Kanda. Lu sabar aja lagi Gusti Prabu. Kenapa, Bibi? Tolong saya, Ibu. Tolong kita berdua, Ibu. Sebenarnya niki Gusti Prabu, kaki sak masih jelas pengitak. Kerang keingatan telepon kejadian lain. Mana ada telepon pun tidak ada. Era anu nyinggah. Sudah, kalian jangan begitu menuduh lagi. Kami tidak menuduh Kakanda. Kami melihatnya. Benarkah Yunda? Benar. Aku ketuan pacu aneh. Iya, sudah banyak Kanda Prabu. Sampai kapan sih Kanda Prabu tidak akan percaya sama kita berdua, Ibu? Contoh, itu semua Birta. Bohong, Kanda. Birta mangkana, Ibu. Kenapa, Ibu? Birta, Ibu, jangan lari. Saya sudah 5 tahun. Maka kan mau ketian. Birta, Ibu, sidu. Saya 7 tahun, Ibu. Ah, kebik, ini kepecah karena ketian. Ini lalu kalah-kalah. Bagaimana kita bisa hamil, Ibu? Coba, Kanda Prabu, Ibu. Ini ada duk. Memang kita rodenan. Ini lalu nama bom meriam Ukraina. Tidak ya bila lalu naik sekali meredak berpetian terus. Sebaiknya Ibu bantu kita berdua, Ibu. Akal. Bagaimana caranya Dinda Dewi akan terusir dari istana ini, Ibu? Dewi Sekartaji, namamu juga sangat ngeri. Cukup, Kanda. Cukup, Kanda Prabu tidak percaya sama kita berdua, Kanda. Bukannya kita ini istrimu, Kanda. Iya, Dinda, tapi ini kan tidak mungkin. Siapa yang akan berani mengganggu istri seorang raja? Itu logikanya. Kanda, itu dia, Kanda. Ternyata yang berbakti kepadamu ternyata tega menusukmu dari belakang, Kanda. Buktinya mana? Ayo, tunjukkan aku bukti. Mana aku tidak bisa membawakan bukti. Tetapi kita, Ibu, sudah melihat. Ayo, Ibu. Dan ini kita, itu aku saja, Kanda. Tetapi ada Yunda dan juga Ibu yang melihatnya. Tidak benar, lu pikir ini deh. Tentu yang mana? Tanda Prabu, kamu membela Kanda. Tanda Prabu, kamu boleh tidak percaya sama kita berdua, Kanda. Silahkan kamu tanya sama Ibu, Kanda. Ebi, kamu yang sehari-hari selalu di halaman kaputret bersama mereka semua. Unus saperaya deh Gusti Prabu. Apa kamu pernah melihat laki-laki masuk ke kamarku? Innalillahi inna ilaihi raji'un. Wah, ngiri kilo minggu sauni. Diketan dengan mama tamu. Arah juga empat dengan mama di seperlang. Kamu jangan sembarangan ngomong. Ini sembarangan, ini anu kita sama temesa Gusti Prabu. Itu semua fitnah, Kanda. Apa itu? Iya, kamu, Dinda.
Itu semua tidak fitnah, Dinda. Ini kenyataannya, Dinda. Sudah cukup, Kanda. Sudah. Aku sampai saat ini belum bisa percaya apa yang kalian katakan. Anda percaya, Diana? Anda pelakunya. Bagaimana caranya aku membuktikan, Kanda? Semua bukti sudah aku suruh mengatakannya, Kanda. Ya, bagaimana, Dinda? Yang penting sekarang. Saja, Yunda. Sebentar lagi aku akan punya anak. Itu intinya. Tetapi, anakku. Asal ayah anak. Anak. Aku belum percaya. Bagaimana mungkin aku tidak percaya kepada aku, Kanda? Dinda Jaya Prana, sini. Apa benar yang dikatakannya ini? Kan Dinda yang selalu bersama mereka. Hah? Ampun Kanda Prabu. Benar ini? Benar apa tidak Dinda? Coba coba tidak tahu. Kenapa? Dinda. Kenapa kan? Kamu jangan bilang tidak tahu, Dinda. Semua ini perbuatanmu. Pasti semuanya kamu tahu, Dinda. Kamu jangan ngomong sembarangan. Masa dia akan... Kanda Prabu. Kanda Prabu boleh tidak percaya sama saya, Kanda Prabu. Dinda, katakan Dinda, kita melihat dengan kepala mata kita sendiri, Kanda, bahwa Dinda Dalila yang sering masuk ke kamar Adinda, Kanda. Aku sudah mengatakannya, Kanda. Tolong percaya kepada kami. Jangan mengada-ada kamu. Ini saperaya lagi Gusti Prabu. Wah, kayaknya ada buka cendili ya sebenarnya. Lihat ya, Kanda. Sudah banyak bukti. Hai. Hai. Kamu harus sedikit. Duduk. Bersabarlah, Dinda. Duduk. Aku sangat baik diam lihatmu menderita, Dinda. Kamu. Bagaimana, Dinda? Kamu. Sebentar lagi kita akan menang, Dinda. Duduk. Hei. Kamu juga. Duduk sini. Walaupun kamu tidak pernah melakukan perbuatan ini, Dinda, tapi saya akan melakukan. Duduk. Kamu juga duduk. Kamu duduk. Cepat semuanya! Ini sabar ayah nih, Raden. Ini misalnya kegitaan. Setepang semen. Dinda Jaya Prana. Bagaimana kata Prana? Jika memang ini akan benar yang dituduhkan kepada Wulan Selasih Yundamu ini, lalu apa kerja kalian? Dan juga kamu, apa yang kita kerjakan jika memang benar tuduhan yang dikatakan oleh Yunda-Yundamu ini? Matun hamba, Kanda. Mereka semua sekongkol, Kanda. Mereka tidak berani mengatakannya yang sebenarnya, Kanda. Sebenarnya hamba sangat takut mengatakannya. Kamu jangan ngomong yang macam-macam. Diam kamu, Dinda. Kamu yang diam. Aku tidak akan pernah diam, Dinda. Sebelum aku bisa melakukan apa yang aku inginkan. Apa masalahnya? Kamu apa? Dinda. Dinda. Apa yang kamu lakukan? Apa bisa ribut seperti ini? Aku pulang-pulang dari jam mengerjakan tugas negara. Kalian kok buat masalah seperti ini? Aku berani. Kamu yang bertanggung jawab semuanya. Apa tahu Gusti Prabu? Tapi ini semua fitnah Gusti Prabu. Karena atas kehamilan. Aku mendek percaya yang berdoa masih ada. Aku tidak Prabu. Aku belum yakin ini berdoa. Kenapa kata? Sebelum pawan pengasuh ada di sini, karena mereka yang tahu semuanya. Baiklah. Kalau memang kakak tidak percaya, aku akan panggil pawan pengasuh. Itu lebih adil ini semua, kakak. Ingat tidak? Kalau terbukti tuduhan mereka, aku tidak segan-segan akan menghukummu walaupun kamu saudaraku. Baik kakak. Aku akan segera memanggil yaitu pawan pengasuh. Dan juga kamu. Iya kakak. Walaupun kamu sekarang lagi hamil dan benar. Apa yang ada dalam perutku ini bukan anakku. Awas kamu. Gelut serina adalah gobela. Jangan berangkat tidak. Baik kakak Prabu. Kalian semua ikut aku. Emin Kiraden. Ya. Ini kami lebela kau. Ini Emin Kiraden.